Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah, wala hawla wala quwwata illa billah, wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Hari ini tak ada makan tengah hari. Sebab apa? Sebab puasa. Rasa letih tak? Letih teruk tak? Tak rasa langsung. Sikit tak rasa. Lapar pun tak, dahaga pun tak. Ustaz keluar, keluar masuk, keluar berjalan kaki balik rumah. Kan? Dan hari ni juga ada orang buat kenduri. So kita tak keluar berbuka di luar lah. Esok pagi baru kita akan pergi bersarapan di nama apa kedai kita pergi selalu tu? Cinta Sayang. Ha, Cik Lemak Cinta Sayang. Okey. Esok bawa baju siap-siap sebab nak pergi futsal tu. Kan? Lepas pergi sarapan, futsal. Futsal ke 8 kuat eh? Kuat dah? Ha, okey. Awak sikit kaki tak boleh main. Sihat? Dan. Kosok apa? Kita menggunakan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karangan Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf Muhyiddin An-Nawawi Dimashqi Syafi'i Al-Ash'ari alladhi tuwfiya sanata 76 wa 600 Hijriyah fi Nawa fi al-qaryati allati wulida fiha hadha al-imam al-kabir al-faqih. وصلنا في الصفحة الخامس وستين في قوله يقول المصنف رحمه الله ونفعنا الله به وبعلومه آمين. أي فقرة وقفنا؟ برنجان منا؟ Which paragraph؟ diriwayatkan daripada Mansur katanya Ali Al-Azdi mengkhatamkan Al-Quran di antara Maghrib dan Isyak setiap malam pada bulan Ramadan. Dengar elok-elok, yang ini bukan cerita dongeng. Ini ialah catatan ibadah yang dilakukan oleh para ulama salaf. Dan ada di kalangan mereka yang bukan salaf, tetapi beginilah suasana dan pencapaian ibadah pada zaman tersebut yang telah pupus dalam dunia Islam pada hari ini sama sekali. Pupus. Indathar. Indathar. Indathar ni pupuslah. Nah, no? Tak ada. Maghrib Isyak habis satu khatam Quran. Diriwayatkan daripada Ibrahim bin Sa'id katanya, ayahku duduk sambil melilitkan serbannya pada badan dan kedua kakinya dan tidak melepaskan hingga selesai mengkhatamkan Al-Quran. Macam mana dia buat? Ha? Faham tak ni? Ayahku duduk sambil melilitkan serbannya pada badan dan kedua kakinya dan tidak melepaskan hingga selesai mengkhatamkan Quran. Diikat tu ni. Dia ambil serban, ikat tu ni. Dia ulang. Habis, sampai habis Quran. Khatam. Nak bagi kuat macam mana? Ikat. Dia ada tali tau, jual hari ni. Ada tali jual tu. Boleh buat macam tu. Saya tak tahu je di mana, tapi saya pernah tengok. Kan, ada tali. Satu hari Allah Ta'ala pergi jumpa dengan tali tu insyaAllah. Minta dapat. Siapa minta dia dapat. Kena rajin minta. Dengan Allah ni apa saja kamu nak minta, insyaAllah dapat. Jangan risau. Mesti dapat. Kena rajin minta. Dia jangan kata takkan Allah tak faham. Jangan. Minta. Kamu nak apa pun minta. Minta syurga, minta redha Allah banyak. Sedangkan orang yang mengkhatamkannya dalam satu rakaat ramai sekali hingga tidak terhitung jumlahnya. Imam Nawawi kata yang khatam Quran ni cerita bab Quran ni, orang dulu-dulu punya hebat. Yang khatam Quran satu rakaat 30 juzuk ni punyalah banyak, kata Imam Nawawi. Tak tertulis, Imam Nawawi kata, tak terhitung. Ramai orang dulu lah. Di antara orang-orang yang terdahulu ialah Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu.
Sayyidina Tamim Ad-Dari radhiyallahu an. Ni sahabat ni, Tamim ibn Aus Ad-Dari nama dia. Sahabat ni antara 30 manusia yang melihat Dajjal atas muka bumi ni. Tamim ibn Aus Ad-Dari antara sahabat dalam dunia ni yang melihat Dajjal depan mata dia. Kalau nak tanya Dajjal macam mana, dia seorang boleh cerita. Dia tengok macam ni, ni macam ni. Waktu jaga bukan waktu tidur. Bukan waktu tidur, noh. Waktu jaga. Dia pergi ke pulau tu. Dia sesat 30 orang naik kapal. 30 orang tu semua tak Islam. Pergi ke satu pulau yang pelik. Rupanya itu adalah pulau Dajjal. Pulau tu di sini lah, atas muka bumi ni, bukan di atas langit, bukan di bawah tanah. Pulau di lok-lok biasa tu. Satu pulau terpencil. Waktu tu semua tak Islam lagi. Termasuk Tamim, Sayyiduna Tamim ibn Aus Ad-Dari tak Islam lagi. Noh. Ha, lepas peristiwa tu, selepas beberapa ketika dia masuk Islam. Nak beritahunya, Tamim ibn Aus Ad-Dari ni satu orang yang sahabat yang boleh menghabiskan Quran satu rakaat 30 juzuk. Sa'id ibn Jubair, yang ni bukan sahabat, yang ni tabi'in yang mengkhatamkan dalam setiap rakaat di Kaabah. Siapa teringin pergi Mekah? Minta Allah Ta'ala, Allah Ta'ala makbulkan. Semua pergi sekali, InsyaAllah. Kan? Minta Allah Ta'ala bawa kita semua pergi ke umrah. Tak mustahil. Boleh. Sangat boleh. Sangat boleh. Tak banyak mana pun duit tu. Allah arah aja. Siapa-siapa, Allah arah. Allah arah. Hati dia bayang kat kamu semua. Allah SWT arah. Duk di tangan Allah. Duk dalam kuasa Allah. Sebab tu jangan minta kat orang. Jangan berbaik-baik bermuka-muka dengan orang kaya sebab harta dia. Jangan. Tak perlu. Baik dengan Allah. Baik dengan Allah. Rapat dengan Allah. Minta dengan Allah. Semua makhluk Allah Ta'ala kan, yusakhir ibad fi khidmatikum. No? Manakala yang mengkhatamkan Al-Quran sekali dalam seminggu, di antara mereka adalah Uthman ibn Affan, Abdullah ibn Mas'ud, Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab. Empat-empat ni antara nama yang Ustaz sebut dulu ni, antara yang paling pakar Quran di kalangan sahabat. Uthman ibn Affan, Abdullah ibn Mas'ud, Zaid ibn Thabit, Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abi Talib, Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Al-Khattab, Abdullah ibn Abbas. Ha, tu, ni semua tu mereka-mereka yang pakar Quran di kalangan sahabat. Kalau kalau orang sebut, orang sebut 10 nama pakar Quran di kalangan sahabat, yang 10 tadi. Abdul Rahman ibn Zaid, dan dari tabi'in ialah Abdul Rahman ibn Zaid Al-Qamah. Cara baca dia Al-Qamah huruf ain. Al-Qamah. Dan Ibrahim rahimahumullah, tu baca tu rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka semua. Rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka semua. Kalau dia seorang rahimahullah, semoga Allah merahmati dia. Rahimahullah, sebut nama orang soleh, rahimahullah. Sebut nama orang soleh, rahimahullah. Kalau dia hidup lagi, hafizahullah. Hafizahullah, bukan hafizullah. Hafizahullah. Terkangkang-kangkang mengaji hafizullah. Ingat bersiang ayam ke? Hafizahullah, semoga dia dipelihara oleh Allah. Hafizullah, di bawah jagaan Allah. Hafizullah, di bawah jagaan Allah. Hafizahullah, semoga dia dipelihara oleh Allah. Kalau sebut nama orang soleh yang masih hidup, kita sebut hafizahullah. Contoh kita sebut nama ustaz, ustaz sekian-sekian, hafizahullah, bagi tahu. Contoh ada. Kalau dah meninggal, rahimahullah. Yang ni rahimahumullah ramai. Rahimahumullahu. Rahimahumullahu hum dhamirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Allahu lafzul jalalah fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih.
Semua tu kita akan belajar insya-Allah taala fima ba'd fi qadimatil ayyam insya-Allah. Sesiapa yang ingin merenungkan dan mempelajari dengan cermat muka surat 66, hendaklah dia membatasi diri pada kadar yang menimbulkan pemahaman yang sempurna atas apa yang dibacanya. Nah. Siapa yang nak belajar dengan elok, nak bagi faham sempurna, maka dia kena jaga jangan baca terlalu lebih. Macam mana tu Ustaz? Contohnya macam inilah. Dia mengaji fiqh. Kita baru mengaji kitab matan Abi Syuja', kitab kecil sekali dalam fiqh mazhab Syafi'i. Noh. Baru 10 muka surat. Kitab tu ada 200 muka surat contoh. Baru 10 muka surat, dia dah pergi buka kitab Mughnil Muhtaj. Kan, dia pergi buka kitab apa? Kitab Al-Umm. Maka yang tu akan membuatkan dia salah faham dengan isi kandungan kitab. Dia akan membuatkan dia salah faham. Hati-hati. Kitab ni bukan semua ni kitab apa. Okey, dah mengaji dah. Oh, pergi capai kitab ni buka, pergi capai kitab ni buka. Lepas tu belajar sendiri. Nur. Ni minta. Na'asan Nur. Na'asan. Okey. Nah. Apa ah? Nak dia kata ah? Nak apa Al-Imam An-Nawawi kata, siapa yang ingin merenungkan dan mempelajari dengan cermat, hendaklah dia membatasi diri pada kadar yang menimbulkan pemahaman yang sempurna atas apa yang dibacanya. Hati-hati ya. Demikian jugalah siapa yang sibuk menyiarkan ilmu atau tugas-tugas agama yang lain. Ni siapa? Pendakwah lah. Nah, pendakwah, para ulama. Siapa yang sibuk menyiarkan ilmu atau tugas-tugas agama yang lain dan kemaslahatan kaum muslimin yang bersifat umum, hendaklah dia membatasi. Dia tu siapa? Nah, ulama tadi. Hendaklah dia membatasi pada kadar tertentu sehingga tidak mengganggu apa yang wajib dilakukannya. Noh, kena ada masa juga. Noh, kena ada masa, had masa juga. Supaya tak terjejas. Tidak terjejas apa? Kewajipan dia, dia ada isteri ke, dia ada anak ke, dia ada keperluan untuk uruskan diri dia ke, untuk uruskan keluarga dia ke, untuk uruskan, dia kena ada had. Jika kita belum termasuk ke peringkat yang dicapai orang-orang yang disebut ini, maka bolehlah kita memperbanyak membaca Al-Quran sedapat mungkin tanpa menimbulkan kejemuan dan tidak terlalu laju membacanya. Dengar sini. Kena cerdik kan? Satu hari kamu, contohlah, kamu semangat nak baca Al-Quran. Isteri ada lagi? Contoh waktu tu ada isteri dah. Anak pun ada dah, 2-3 orang. Kecil-kecil lagi. Nah? Ha. Dia punya tumpu baca Quran. Isteri kata, abang, 7.40 sekejap nak hantar anak lah. Nanti saat baca Quran ni. Eh. Sampai aku 8. Anak nak pergi sekolah. Anak pergi sekolah, dia sampai aku 8, dia baca Quran lagi. Betul ke tak betul tindakan dia? Tak betul. Sebab dia ada tanggungjawab lain. Baca Quran. Isteri dia telefon. Abang, muak sakit. Abang muak sakit. Dia kena bawa pergi klinik. Dia kata, saat nak perhabis lagi sejuzuk. Betul ke tak betul? Betul. Hati-hati. Apa nampak tak? Nah, nak buat benda baik kan? Tapi dia ada tanggungjawab lain. Kena tengok tanggungjawab lain. Apa tanggungjawab dia? Okey, contoh. Dia nak baca Quran. Petang tu nak habiskan 5 juzuk. Isteri dia kata, abang, petang, jom pergi makan pasembot di Padang Kota, Pulau Pinang. Pasembot hak RM8 tu, yang RM10 tu. Suami dia kata, bukan tadi kita dah makan laksa ke? Tengah hari makan dah, petang makan laksa pula. 6:30 ajak makan pasembot pula. Dia nak habiskan Quran.
Nak pergi pasang buah ke nak habiskan Quran? Ha? Ha? Habiskan Quran lah. Habiskan Quran. Kena tengok benda yang ada, kerja yang ada ketika tu, tu duduk di, duduk di tahap apa. Benda tu daruriyat ke, tahsiniyat ke, benda tu keperluan ke, kehendak. Kan? Benda tu sangat penting ke, penting ke, tidak penting ke, sia-sia. Dalam hidup ni kena bahagi. Kena kena tengok. Lah nak baca Quran, mak sakit. Ha, yang mana? Mak sakit kena pi. Lah nak baca Quran, isteri ajak membeli belah, saja shopping. Shopping apa? Shopping tirai tingkap, langsir tingkap. Ada lagi? Ada ada. Saja nak beli siap-siap. Sekarang baru Rejab, beli untuk Ramadan. Saya beli untuk Ramadan, beli untuk Syawal. Aha, yang mana? Penting ke tak? Kita kena kena pandai. Nah. Dan tidak terlalu laju membacanya. Jangan baca terlalu laju Quran. Kita habis muka surat ni ya. Sejumlah ulama terdahulu tidak suka mengkhatamkan Al-Quran dalam sehari semalam. Ni ada pendapat. Ada di kalangan para ulama, mereka tak suka sehari semalam terlalu laju. Terlalu laju sehingga tidak meraihkan hukum makam tajwid. Siapa yang baca terlalu laju sehingga tak raih hukum makam tajwid, sehingga baca tidak bertajwid, maka bacaan Quran hukumnya haram. Bacaan Quran dia hukumnya haram. Lagi tak dapat apa. Wala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linuna minhum ummiyuna la ya'lamuna kitaba min. Hui, hak tu haram tu, bacaan haram. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna kitaba illa amani wa innahum illa yuzunnun. Bunyi sia-sia, haram. Bacaan yang haram. Al-Quran wajib bertajwid. Okey eh? Sejumlah ulama tak suka khatam Quran sehari semalam, mereka bertolak dari hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Amr ibn al-As. Abdullah ibn Amr ibn al-As, kedua-dua sahabat. Abdullah ibn Amr pun sahabat, Amr ibn al-As pun sahabat. Siapa ayah dia? Siapa ayah dalam dalam nama-nama ni, siapa yang ayah? Amr ibn al-As. Amr tu ayah kepada Abdullah. Yang sahabat siapa? Abdullah sahabat, Amr sahabat. Amr sahabat. Noh, bukan Omar lah. Amr. Amr. Abdullah ibn Amr ibn al-As. Tiga nama, dua saja sahabat. Abdullah sahabat, Amr sahabat. Amr sahabat. Ustaz nak tanya. Nur. Antara tiga nama ni, siapa yang ayah, siapa yang anak dan siapa yang Tok Wan? Tok Wan ni grandpa. Nur. Ha, siapa anak, siapa ayah dan siapa yang Tok Wan? Nur duduk dalam bilik dia. Dia sudah berada di atas katil. Tahu tak? Tak tahu. Akram, siapa anak? Abdullah anak. Siapa Tok Wan? Al-As. Siapa ayah? Amr. Nur. Fataka syai'un kathir. No? Ha, kamu kerugian banyak. Nah, kena tengok elok. Tengok elok, jangan ralik. Nur, jangan ralik. Nampak orang boleh jawab. Nah. Abdullah anak, Amr ayah, Al-As Tok Wan. Yang sahabat siapa Nazmi? Yang sahabat siapa? Dengan? Hah? Amani. Yang sahabat siapa sebut dua nama? Abdullah, Amr. Okey. Amr, Amr. Sebut Amr, Ain dengan Nur Ain, Amr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tak sebut pun sallallahu alaihi wasallam, lam yafqah man qara'a al-Quran fi aqall min 30. Nabi sebut apa tau? Cuba tengok ah. Tidaklah mengerti, tak reti, tak faqih orang yang baca mengkhatam Quran dalam waktu kurang dari 3 hari. Dalam waktu kurang 3 hari orang tu tak faqih. Tak faqih. Jadi ulama, ada satu grup ulama kata berdasarkan hadis ni, maka kami tak suka mengkhatamkan Quran bawah pada 3 hari. 3 hari boleh. 3 hari paling ideal. 3 hari yang paling cantik untuk mengkhatamkan Quran bagi orang-orang yang hebat lah.
Ustaz pun tak boleh, kita semua tak boleh kan. Orang yang hebat satu hari kena boleh lah. No? Sementara waktu permulaan dan pengkhataman bagi orang yang mengkhatamkan Quran dalam seminggu, maka telah diriwayatkan oleh Abu Daud bahawa Uthman ibn Affan memulai membaca Quran pada malam Jumaat dan mengkhatamkannya pada malam Khamis. Berapa hari? Cepat. Dia mula malam Jumaat, khatam malam Khamis. Berapa hari dia baca? Saya nak tengok berapa orang yang ni. 6. Awak? Satu hari? Kena dah dia ni. Okey, kat tengah. Berapa hari? Dia tak kira. Orang pakat jawab, raya rendah dah dia baru nak kira. Berapa hari Aiman? Aiman kata 6. 6 juga. 7. 3. Kau tingkat tak suruh dia terjun? Macam mana ni? Malam Khamis habis. Malam Jumaat start, malam Khamis habis. Okey, malam Jumaat tu hari apa? Khamis. Dia macam tu. Malam Jumaat, hari Khamis. Ni hari apa? Khamis kan? Sabtu pula lah. Ni hari Khamis. Maghrib satgi, orang panggil malam Jumaat. Nazmi. Nah, ini Khamis kan? Satgi masuk Maghrib. Dalam Islam, bila masuk Maghrib, masuk hari baru. Dia dah kira hari baru, iaitu Jumaat. Dan itu, Jumaat. So, apa-apa yang Nabi sebut boleh-boleh baca hari Jumaat tu, macam itulah selepas selepas Maghrib hari Khamis dah masuk Jumaat. So bila Nabi kata sesiapa yang membaca surah Kahfi daripada awal sampai habis pada hari Jumaat, okey, hari Khamis boleh baca tak lepas Maghrib? Boleh dah. Sebab Khamis selepas Maghrib sudah masuk Jumaat. Nabi sebut dalam hadis lain, sesiapa yang wafat ataupun mati pada hari Jumaat, maka diangkat daripadanya, diampunkan dosanya di alam barzah. Diangkat daripadanya azab di alam barzah. Kalau dia mati hari ini, selepas Isyak, Khamis ke Jumaat? Jumaat. Kalau dia mati esok hari Jumaat, selepas Maghrib, Jumaat ke Sabtu? Sabtu. Tak dapat hak-hak kelebihan diangkat azab barzakh tu tak dapat kalau dia meninggal esok. So berdoa lah, ya Allah, matikanlah kami pada hari Jumaat. Husnul khatimah. Matikanlah kami pada hari Jumaat, husnul khatimah. Siapa rajin minta, bermaksud Allah Ta'ala nak bagi kat dia husnul khatimah tersebut. Siapa rajin minta, bermaksud Allah nak bagi dekat dia. Ingat. So yang ni Sayyidina Uthman bin Affan, dia baca daripada malam Jumaat. Daripada hari Khamis tu lah malam Jumaat sampai malam Sabtu, malam Ahad, malam Isnin, malam Selasa, malam Rabu, malam Khamis. Berapa hari? 6 hari. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Dah tandakan di situ. Kita semua dah lapar dan kita semua tak ada makan. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'Asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Tawassaw bil haqq. Tawassaw bis sabr. So esok keluar pergi sarapan.